Bunda Korla hingga kini masih berada di Indonesia untuk menjalani serangkaian kegiatan yang memang sudah dijadwalkan. Awalnya Bunda Korla akan kembali ke Jerman pada bulan Februari tahun 2023, tapi saat ini dirinya memutuskan untuk secepatnya pulang ke Jerman. Hal ini terlihat dalam salah satu live di Instagram miliknya. Jika tak ada aral melintang, Bunda Korla akan pulang pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Hal ini diambil Bunda Korla karena dirinya tidak mau ada huru-hara yang terjadi nantinya. Kepulangan Bunda Korla ke Indonesia memang menarik perhatian. Bunda Korla juga beberapa kali dijadwalkan tampil di salah satu stasiun televisi swasta dan tempat di Indonesia menyapa penggemarnya. Salah satu yang menarik perhatian Bunda Korla kali ini adalah perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Tapi kini masalah tersebut diklaim sudah selesai. Nikita Mirzani mengklaim dirinya bisa menjadi orang yang sangat kalem atau huru-hara. Ketika orang sudah minta maaf, Nikita Mirzani mengaku akan sangat dengan senang hati memaafkan.